semua yang hadir di sini ya, kita yang hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita punya TBTB ini yang kedua untuk membawa kalian ini. Cukup membaiknya kita lakukan dulu. Dan kami tentu saja kami menjabat sebagai ketua TBTB pada tahun 2016. Kami sudah memilih Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan stok darah di Aceh masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkan transfusi darah. Setiap bulan Aceh kekurangan sekitar 2.000 kantong darah. Aceh masih membutuhkan donor darah yang lebih banyak lagi, kata Zaini Abdullah dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Syahrul SAMSI saat pembuka seminar pelayanan darah yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia yang telah memilih Aceh sebagai tuan rumah seminar. Untuk itu saya ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan. Semoga seminar ini mampu memberikan pencerahan dan meningkatkan wawasan para petugas kesehatan kita dalam menangani pasien yang membutuhkan transfusi. Syahrul mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung langkah yang dilakukan Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia untuk menggelar seminar tahunan tentang pelayanan darah di Aceh. Seminar tersebut diharapkan mampu memberi pencerahan dan meningkatkan wawasan para petugas kesehatan dalam menangani pasien yang membutuhkan transfusi darah. Para petugas medis Aceh harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbagi pengetahuan agar penanganan pasien transfusi darah di Aceh dapat ditangani lebih baik lagi. Selesai membuka seminar tersebut, Syahrul dan para tamu undangan menyempatkan diri untuk meninjau pameran alat-alat kesehatan yang dipamerkan di lobi hotel.